Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Salam Ramadan. Ramadan pula kita dah Syawal. Salam Syawal ke-12 hari ni . Baik, daripada hari sebelum raya tu saya tengok luka sampai paras ni belum tengok lagi. So hari ni kita nak tengok luka. Cuaca macam tak apa-apa nak mengizinkan, tapi kita cuba je. Jom kita gerak. Semua dah siap. Bismillah. Minta-minta ada rezeki hari ni. Kita cuba tengok yang terdekat dulu. Yang terdekat dulu kita tengok. Kalau ada harapan ni adalah. Macam tak apa bersih. Tapi kalau nak ada kan. Ada ketutu bang. Udang kecil ada, ketutu ada. Belum-belum dah ada lagi ketutu, tapi tak besar lah. Udang mati, itu ketutu punya kerja lah tu, udang mati tu. Alhamdulillah ada lesen . Tu dia. Udang kecil sangat ni tak payah balik. Kita ambil udang yang ada saiz saja. Cakap 1, 2, 3. Tu dia lesen hari ni. Ketutu duduk bawah. Tu dia. Baru mantap. Okey, kita ada tambahan. Kat depan pun ada. Amboi kau. Kat depan pun dia duduk . Baru masuk ke apa? Baru masuk ni. Lama sangat kau merantau kat bawah tu. Udang ni hari-hari dah memang ngalir ke bawah semua. Lepas tu grup yang bawa betina pun ngalir ke bawah. Yang naik atas ni jumpa betina tengah-tengah, dia pusing balik bawa awek-awek tu juga. Alhamdulillah. Satu. Kat depan duduk satu. Amboi hai kau macam ni. Susah kau dah sekarang. Tu dia. Ambil daripada depan je lah. Sangkut pula. Tu dia. Padu mantap bang. Alhamdulillah. Macam mana ketik-ketik. Nampak ada sepit, nampak ada sepit. Nampak ada sepit tu dia. Macam itulah bagi semangat abang ni. Kan hari raya ni. Alhamdulillah. Ada sepit, ada sepit. Tu dia. Ada sepit. Ada sepit dua ekor. Alhamdulillah rabbil alamin. Ni saling kulit. Berkilat pun kelapa dia kerjakan ni. Mati luntuk . Kena sebat . Baru mantap. Hujan baru mantap bang. Tak berani . Tak berani bukan sebab apa, takut ada peti. Jadi saya berhenti dulu kat bawah jambatan ni. Solat sekejap, asar pun baru masuk. Kalau berhenti kan kita keterusan. Kalau tak kan kita caw cini caw sambung hari lain . Baru mantap. Hujan dah mula berhenti. Dapat juga tengok. Ada bunyi, ada bunyi, ada bunyi. Lambatnya tadi hujan bang. Memang kena berhenti. Tu nampak gunggam-gunggam lagi. Kita takut peti. Kita khawatirkan peti. Ni ada, nasib baik ada. Mari sini. Meriah juga dalam ni. Tu dia. Satu. Telur balik. 2, 3, 4, 5 galah ranting. Alhamdulillah. Ada 2 ekor bujang. Alhamdulillah. 2 ekor ke 3 ekor ni. Tandus-tandus semua luka bang. Tandus. Tambah sikit-sikit jadilah. Tu dia. Lawa juga sepi dia. 1 dan 2. Macam ada udang. Kan betul. Ada sepit. Ada sepit . Tu selit-selit kat dalam ni. Ada sepit rupanya. Diam-diam. Tu dia. 3 ekor sepit dalam ni. Ni satu. Tu dia sadu. Satu.
Sorry lah bang kalau screen tak clear, basah-basah hujan-hujan ni bang. Dua. Tu dia. Dan Allah. Tiga bang. Alhamdulillah. Amboi. Alhamdulillah tambah seko abang biru. Air pula tak apa berkering bang. Ini dapat siap ke tak dapat siap tak pastilah saya ni. Berapa yang dapat dia bang eh? Yang penting ada abang sadu. Ha abang biru. Alhamdulillah. Macam bersih sikit. Tak mau lah. Alhamdulillah. Nasib baik ada. Nasib baik ada. Alhamdulillah. Lega sikit walaupun dah ranting aja. Dia ada tidak alhamdulillah. Yang lenting-lenting. Yang lenting-lenting. Empat ekor. Mari sini. Jangan terkejut. Itu dia. Satu, dua, tiga, empat ekor. Apa dia mantap? Ada seko. Tambah-tambah seko-seko jadilah bang. Dapat siap ke tidak ni? Air dah nak naik. Tu dia. Baru mantap. Alhamdulillah adalah tambahan. Yang mati-mati pun ada. Allah. Melantung bau dah bang mati. Air masalah, air masalah. Siap baik ada yang tinggal. Tu dia. Mati ha. Ada dapat 2 ekor kalau ranting. 3 ekor. Tu dia. Permantap. Sorok-sorok macam ada udang ni. Koyak. Betul. Ada udang. Alhamdulillah. Tu dia. Nampak tu bang. Lawa-lawa. Alhamdulillah. Sadu-sadu. Amboi siap respect saya. Bagi kau siap ukur kan kau tahu. Tu dia bang. Tu dia bang. Sadu bang. Sempat lagi yang dalam tu nyepit. Satu sadu. Amboi. Buangkan dulu habah-habah dalam banyak. Sadu yang kedua. Dia penuh tang hidung juga. Dan sadu yang ketiga. Alhamdulillah. Aduh. Macam ada harapan. Alhamdulillah. Menyerangkoh. Speed dia. Menyerangkoh. Speed dia bang. Alhamdulillah. Tu dia. Menyerangkoh speed dia. Lawa lah. Tu 2, 3, 4. Alhamdulillah. Padu mantap. Alhamdulillah bang selesai. Nasib baik hujan berhenti. Kalau hujan tak berhenti tadi saya rasa pun tak selesai juga. Dapat selesaikan semua. Dapat masukkan umpan semua. Walau bagaimanapun masih kurang lagi udangnya. Biasalah tu. Dia faktor air je bang sebenarnya. Air cun dia ngam balik semulalah. Tapi tak apa, ada juga. Dan udang-udang ini pula besok kami akan didatangi oleh pegawai-pegawai perikanan daripada Johor. Jadi udang-udang ni nak buat jamuan untuk mereka lah. Saya, Udin, Cikgu Sidi dan beberapa orang rakan-rakan dah kumpul-kumpulkan udang untuk buat jamuan. Okey, kita tengok udang ni. Udang untuk pegawai perikanan ni. Alhamdulillah. Ada, bukan tak ada, ada. Cantik-cantik jugalah. Alhamdulillah. Kita tengok. Kita tengok dia. Nasib baik selesai. Tak banyak tapi saiz dia boleh tahan jugalah bang. Tak apa, tak apa. Macam tu lah permainan luka bang. Kalau sentiasa banyak aja pun pelik juga kan. Mana ada hasil macam itu. Tu dia hasil saya. Tu dia hasil saya. Amboi kau. Amboi. Ni dia.
hasil minggu ni akan jadi hak milik pegawai-pegawai perikanan untuk dimakan besok. Jangkaannya dia datang melawat tapak. Melawat tapak. Melawat kawasan Gresik. Rasanya tengah hari kot. Saya pun mungkin tak ada sebab kerja. Jadi geng-geng lain ada, tak ada masalah. Yang penting dapat kita jamukan dia dengan santapan-santapan yang istimewa macam cakap lah. Alhamdulillah, kita akan sediakan jamukan dengan ikan patin masak asam rebus ataupun masak tempoyak, udang goreng kunyit, serta patin sambal macam cakap lah, bang. Alhamdulillah hasilnya lawa-lawa juga lah, bang. Walaupun tak banyak tapi weh lawa. Macam cakap alhamdulillah rezeki saya minggu ni. Ikan ketutu ada kecil dalam tubuh aku. Okey bang, sehingga kita berjumpa lagi manis pada mantap. Assalamualaikum, bye bye. Thank you kerana menonton. Vasate jabidu mega vai madidu kismato kalikan.